Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. EXO comeback guys, yay! 7 Juni 2021, EXO akan melakukan comeback. Dan di tanggal 1 Juni kemarin, EXO melakukan promosi dengan sebuah webgame yang bernama EXO Ship Saga. Dan untuk permainan game EXO Ship Saga ini, kalian bisa klik tautan yang ada di deskripsi. Dan untuk cara permainannya itu mudah banget, kalian cukup klik saja linknya, kemudian nanti diminta untuk memasukkan tanggal lahir kalian dan juga username yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian nanti akan mendapatkan member secara random yang akan menjadi pilot pesawat yang akan kalian mainkan. Setelah kalian bermain dan memenangkan permainan tersebut atau mengalahkan musuh, maka kalian akan mendapatkan reward berupa kartu yang berisi member yang menjadi pilot permainan yang sedang kalian mainkan tadi. Langsung aja kita cek permainannya. Check it out. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan itu nanti langsung tersambung ke webgamenya. Dan tunggu beberapa saat sampai nanti muncul untuk start. Kemudian masukin tanggal lahir kalian, random atau sesuai juga terserah. Dan masukin nama yang ingin kalian pakai. Setelah itu kalian pencet go. Nah, di sini bakal random kalian dapat member mana untuk jadi pilot kalian. Di sini pasti dapat Xiaomin. Kemudian kalian bisa coba lagi untuk dapat bias yang kalian mau. Yeay, dapat Lai dan langsung aja kita main. Dan di sini informasinya atau berdasarkan teori-teori yang ada di medsos segala macam ya, menanggapi comebacknya EXO ini, kalau promosinya kan dari web game ini, bisa jadi musik yang ada di game ini itu juga bakal masuk di album mereka, nggak tahu di lagu yang mana. Dan ini juga entah benar atau enggak. Jadi kalau misalnya ada idol comeback, itu pasti banyak teori-teori yang membahas comeback mereka. Bisa berhubungan dengan yang sebelumnya, yang ada di cuplikan-cuplikan video, atau aktivitas para member yang sering tiba-tiba ngasih spoiler tanpa kita tahu. Langsung aja kita main sampai selesai dan dapat reward kartu member atau bias yang jadi pilotnya. Untuk saat ini aku tetap masih gunain musik yang ada di gamenya ya. Nanti kalau misalnya ini kena copyright, udah otomatis bakal dihapus untuk suara musik dari gamenya. Karena untuk saat ini YouTube sangat-sangat ketat mengenai musik hak cipta. Jadi kita ikutin aturannya aja. Dan di sini itu ngingetin aku sama permainan game HP-HP jadul. Bener banget ini tuh. Ya, permainan yang biasa ada dulu, zaman dulu kan ada HP-HP Nokia tuh. Nah, kita menang dan inilah rewardnya. Klik bagian reward. Di sini kita dapat kartu member Lai. Dan kita bisa download dan otomatis kesimpan di galeri handphone kalian masing-masing. Selamat mencoba yo. Jangan lupa ikut pre-order album EXO Special Don't Fight the Feeling biar mereka dapat all kill, oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Dan tunggu video-video Octanja selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum.